warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat petang. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ni kek red velvet. Excited orang kata. Sebab saya tak pernah buat kek. Tak pernah buat kek. First time buat kek ni. So dia rasa excited lah sebab. Menjadi. Gitu. Dia rasa sangat excited sebab kek yang kita hasilkan ni sangat menjadi. Walaupun saya kerja sini, tapi tak pernah buat kek. Tak pernah buat kek. Ni first time buat kek. First time seumur hidup, aku kata. Haa, gitu dah. Okay. Yang mana baru masuk, jangan lupa type di ruangan komen. Clear tak saya punya live? Clear tak saya punya live? Clear ke tak saya punya live? You tengok je lah dek, tengok je. Tak tahu nak dekor ni gana, tapi yang pastinya kek dah menjadi gebu. Hello, orang kata. Gebu tengok ni, meh. Oh my god. Memang lembut gila, ha. Huh? Soft. Oh my god. Ha. Huh. Ada. Selamat petang, Ain. Selamat petang, Kak. Hai, selamat petang. Ha, gitu. Memang dia punya feeling tu lain macam. Tak pernah ni, memang saya tak pernah. Saya tak pernah setuh deh. Saya tak pernah setuh dan tak pernah buat sendiri. Tapi hari ni rasa tiba-tiba terlio. Rasa nak makan kek red velvet. So, kita buat sendiri. Kita cuba. Cuba buat sendiri. Ha, ni kita parut dulu kek untuk kita tabur atas. Nak tengok Ain beraksi petani. Aduh. Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Clear kak? Okay. Terima kasih. Okay. Ni kita parut dulu kek untuk kita nak tabur atas dia selepas kita deko eh. Lepas kita deko sekejap lagi, kita nak tabur kelebihan kek tu. Okay. Okay, kita parut dulu. Kau tu fresh cream tak tubik lah. Okay, kita parut. Eh? Mana putih kan? Tu putih, apa? Ingatlah. Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Hai. Hai kak. Kalau tengok Norris ke hari ni? Tengok saya rek. Kita apa ni panggil? Kita try. Nak makan mulut sendiri insya-Allah boleh lah kot. Assalamualaikum Ain. Selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang. Bantu saya untuk share dulu saya punya live. Share dulu. Okey, kita parut dulu. Parut. Okey, parut. Saya hok first time buat pun kalau kita apa? Tak derhaka kepada resepi, insya-Allah kita punya hasil tu menjadi. Ha, ikut je resepi dan ikut je step by step. Ikut sahaja yang apa yang diajar, insya-Allah menjadi. Insya-Allah menjadi. Saya first time buat, tak pernah buat selama ni, saya tak pernah setuh dah. Saya tak pernah setuh kek ni. Tapi hari ni rasa nak buat sendiri dan rasa macam Leo nak makan kek red velvet. Lepas tu rasa nak try buat sendiri eh. Lepas tu dapat hasil yang oh my god. Memang lembut gila tengok ni. Ha. Memang lembut gila. Ha. Ni selepas saya potong dah lah sebab nak buat dua layer ke. Ha, ni selepas saya potong dah. Potong dah, kita belah tengah. Kita belah tengah. Okey. Lepas tu kita ambil pinci ni. Okay, ni cream cheese. Sekejap.
Okay, ni cream cheese. Ni cream cheese, kita ambil cream cheese ni. Wah, tak boleh ganti tu noris ni. Dah boleh ganti tempat noris, jawan. First try. Akak nama apa? Saya Ain. Boleh panggil saya Ain. Sambil tengok live Ain, sambil buat crunchies almond, perisa red velvet resepi noris. Wow. Gitu. Saya kata dah. Orang kata dah. Siapa yang beli? Sebab crunchies almond, macam crunchies almond, kita tak ada PJJ deh. Kita tak ada PJJ. Tapi kalau you all yang grab, resepi dah ada dekat atas box tu. Resepi contoh ni yang kecil contoh ni yang kecil. Resepi dah ada dekat atas box. Lepas tu boleh je follow step Norris dekat dalam live. Live tu nak tengok kat mana? Live tu boleh tengok dekat YouTube. Boleh scroll dekat YouTube ataupun page. Kalau tak ada dekat page, cari dekat YouTube. Cream cheese ke? Yes. Yes. Cream cheese. Cream cheese ni bukan nak guna cream cheese sahaja. Kita nak campur dengan fresh cream. Kita nak campur dengan fresh cream. Sebab ni bukan untuk jual eh. Bukan untuk jual ni. Saya ni nak makan mulut sendiri boleh lah. Kalau macam nak tempah hair tu. Okay, saya surrender. Undur diri. Kita. Okay, ni cream cheese. Cream cheese pula dah. Ha ni fresh cream. Kita campur sikit dalam cream cheese. Boleh ha guna apa sudah ni? Selang ya. Okay, kita ambil fresh cream ni. Masuk dalam kita punya cream cheese. Dia rasa kalau macam campur dengan cream cheese ni, dia rasa sedap lah sikit. Sebab cream cheese ni, cream cheese almost fresh cream. Kalau campur dengan fresh cream ni, dia rasa sedap lah sikit. Sebab fresh cream ni ke, dia rasa macam ice cream. You all yang mana first time baru nak belajar pun Tak mustahil boleh buat. Boleh buat juga. Sebab saya first time buat ni, boleh buat. First time buat menjadi suka dek. Oh, kata takut juga kan kita. Takut bantat kau. Wah, cantiknya dia. Alah. Semangat nak wakil kau kan. Okay, kita kucah. Kita campur dia cream cheese dengan cream cheese dengan fresh cream. Kucah-kucah sampai dia sebati lah. Kucah. Tak dengar jauh ni. Kita tahu mana lah. Tak apalah. Ya, tengok je. Kalau salah, bagi tahu je. Selamat petang, Ain. Selamat petang. Cream cheese tu pukul itu saja atau ada campuran lain untuk cream cheese tu? Cream cheese tu dengan gula custard ke? Gula icing. Cream cheese. Mutaga. Ni cream cheese ni. Danelia. Putar dengan gula icing. Oh ya dah, saya ni tak tahu. Ni, kita buat aje. Kita pandai buat aje. Nak deko gitu boleh lah. Tak apa kita. Oh mana boleh jawab, kita jawab lah. Gitu. Kucak sampai dia sebati. Boleh dong ni ke? Okay, kita untuk memudahkan kita letak kau ni kan. Kita nak letak dekat ni. Kita bubuh dalam piping bag. Kita bubuh dia dalam piping bag. Norris ada ke tu tadi? Tak ada. Saya kata saya bijak sendiri ya ni. Kita tak ada.
dia ada urusan, dia ada urusan luar. So, masa saya pijak sendiri ni, kalau dia ada, memang dia ada lah kat tepi. Tak usik lah, tak risau lah. Betul ke saya lupa pijak yang ni, nak makan mulut sendiri lah apa. Mari kita bubur dari piping bag ni. Apa? Ya, kau kecek dengan kita. Okay, kita bubur dalam piping bag ni. Buting. Okay, kita ambil ni. Lepas tu, kita belah atas dia tu. Buat tubik dulu. Tubik dulu, tak molek. Susah molek. Siapa yang nak belajar buat ni, kek ni. Kek Red Velvet tengok ni sama mana. Sekut Red Velvet ada. Dia ni kek, kalau macam Crunchies Almond, dia ada Red Velvet juga. Kita macam buat. Tengok ni. Nampak tak? Ni biskut Red Velvet dan ini kek Red Velvet. Sama ke? So dari kek kita tukar buat biskut. Sama ke? Rasa dia of course lah kata. Gitu. So siapa yang nak belajar buat kek, nak buat sampai jadi, yang baru-baru nak try apa semua, boleh klik link di bawah, kita buat sampai jadi. Gitu. Kita akan ajar buat sampai jadi. Okey. Apa? Tahu lah mochi. Sama-sama. Wow, terbaik ain. Assalamualaikum Noris. Assalamualaikum. Lah sado ain ni. Ain ni orang sado. Okey, kita buat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita buat. Gitu. So kita buatlah dia. Ikut kreativiti sendiri. Kalau siapa yang suka cheese banyak, letaklah banyak cheese tu. Kalau saya tak suka banyak cheese banyak, dia muak. Gitu. Lepas tu kita pun tabur coklat rice. Tabur dia sebab kita nak suruh rasa coklat sikit. Nampak. Gitu. Kita nak suruh dia rasa coklat lah. Rasa coklat sikit. Gitu. Maafkan kalau silap kecek ko, salah hoya info ko. Biasalah. BBNU. Baru nak up eh. Okay, lepas tu. Ni. Kita ambil yang lapisan atas dia ni. Kita boleh letak atas dia. Gitu. Kenapa cheese tu? Terpulang. You all nak buat berapa layer? Macam saya buat 2 layer je. Nak buat 3 layer pun boleh untuk cheese tu lebih rasa lah. Untuk cheese tu lebih rasa nak buat 3 layer pun boleh. Kalau macam saya buat 2 layer je. Boleh je pun okey dah. Gitu. Lepas tu kita pun cekak bom ni. Kita pun letak atas dia pula. Thank you.
perlu ke? Deh. Buat laki gon ni. Tak dok dolo ni. Nak makan pula. Ha? Petai gini kat buat ah. Petai gini ni ah. Oh, petai tak jual. Tak jual. Dulu ke gi jual. Buat laki. Assalamualaikum Ain, hebat Ain. Aku salam, insyaAllah. Ikut kata ikut jejak gitu. So kita gato ke dia. Gato ke dia. Pacome deh, pacome. Kita ratakan dia. Mula-mula ni biasalah ia bolong sikit. Nanti you all cuba komen. Nanti nak tengok saya buat kek kau pula. Dia jadi gila nak wakit dah. Dah sekali jadi kah? Ha, dah sekali jadi. Dia jadi gila nak wakit dah lah. Komen, komen. Nanti nak tengok saya buat buat kek kau pula. Kek Red Velvet jadi dah, lulus dah. Kek Red Velvet by Ain. Okay,
binaris lah, by ain. Ah, nampak dah. Dah. Ketaknya. Ha, tengok tu. Dia dua layer dah. Biasa kita buat tiga layer senang eh. Tiga layer. Lepas tu tak apalah. Kita kali ni kita buat dua layer sahaja. Ain buat hok kain dulu. Oh, insya-Allah, insya-Allah. Jadi ah. Jadi. Ya. Boleh. Oh iya dah comel. Comel dah. Salam, boleh tahu serbuk merah tu boleh beli dekat kedai bakery ke? Eh, dok ni kek paru. Kek red velvet yang sama macam ni, yang sama macam ni kita paruk dia. Lebihan. Ah, lebihan kek ni macam kek hok lebih-lebih ke? Satu adun, ya, ikutlah gapo. Satu adun ni kau gapo kah ada lebih sikit. So ambil. Ha, potong sikit. Ni, potong sikit. Lepas tu kita parut dia. Kita parutlah. Ha, parut. Jadilah gini. Ha, gitu. Buka serbuk ni. Cantik, sedap. Bayangin letak. Nampak. Okey, siap satu. Ada tiga lagi. So, kalau yang mana nak belajar, boleh klik link di bawah. Kita bantu buat sampai jadi. Kalau yang mana tak pandai ke, yang mana baru nak belajar buat kek ke, boleh. Boleh. Kita ada yang single. Kita ada PJJ yang single serendah RM39 sahaja. Kalau y'all ambil 4 resepi hanya RM100 sahaja. Jimat RM56. Ah, so yang mana nak belajar, nak cari ilmu, boleh klik link bawah. Yang first time kau gapo, jangan pusing. Sebab saya pun first time. Walaupun saya kerja sini bakery, saya ni first time saya masuk buat sini. Ni kalau macam sekala-sekala, memang saya masuk. Tapi saya hanya tolong setakat tolong je. Setakat tolong je. Tengok. Itu pun tolong hiah-hiah pasangan ni. Gitu je. Kalau macam nak buat sendiri, memang dok jauh sekali. Tapi hari ni tak tahu tiba-tiba dia mari angin rajin. Gitu. Oh, thank you sis. Sorry, baru tak apa. Okay je. Tak ada apa-apalah. Ya, ke serbuk. Ah, ingat dok, bukan serbuk dia kek, lebihan kek kita parut. Kita parut gitu. Assalamualaikum Ain, selamat petang. Nak tanya, red velvet tu berapa RM? Waalaikumsalam. Kalau macam ni PM tepi. PM tepi sebab ni kalau macam gini lama dah kita tak buat. Lama dah kita tak keluarkan yang pack minum petang gini. So so macam lon ni ramai orang ada hok besar lagi. Dia ada hok besar tu. Sebab untuk birthday ke. Ada hok besar tu. So kalau macam pack kecil-kecil gini berapa ada permintaan je. Permintaan dah. So kalau macam nak tahu harga ke, nak tahu detail ke, apa boleh PM. Klik sahaja link hok saya pin tu. Gitu. Dek. Kita ke checki kat tepi. Offer tu rugi kalau tak grab. Ya, betul. Hanya serendah RM39 sahaja. Kalau harga asal RM99 untuk single. Dalam single tu kita akan bagi resepi bertulis, video dan record live. So dengan cara tu insya-Allah you all boleh buat. You all boleh buat sampai jadi. Tak tahu nak tanya kau gapo-gapo boleh je direct kita gitu. Guna loyang saiz apa tu Ain? Saiz 7x3x3. Mana eh? Mana loyang Adi? Pasu dah. Oh.
Saiz 7 kali 3 kali 3. Ha ni. Saiz ni. Dekat boleh beli dekat kedai bakery. Ha kedai bakery. Boleh beli dekat kedai bakery dia ada. Tapi kalau macam 7 kali 3 ni dia payah sikit nak dapat. Kena pandai carilah. Okay, next decoration. Kita next. Okay, buat sama macam tadi. Betul, apa? Betul dulu. Okay, ambil ni cream cheese. Okey. Okey ni kita sembur kayuh tadi tak sembur air. Tak sembur air pun tak apa, dia dah cukup moist ni untuk lebih. Ha, lebih moist lagilah, sembuhlah, sembur sikitlah. Sembur banyak, sembur sikitlah. Ha gitu. So kita boleh stop. Air masuk aje deh, sembur air masuk aje. Okey, kita letak kotak ice juga. Cantik apron Ain. Oh. Kau make up. Assalamualaikum Ain. Kalau nak belajar deko kek ada ke? Ah, kalau deko ada, boleh klik je link bawah. Klik link bawah. Ah, nanti untuk nak tahu lebih detail, boleh klik link di bawah. Biasa kalau deko boleh follow Life Norris. Live, dalam live ada. Habis dah.
Kemaskan dia, kemaskan. Jangan nampak bola hangat. Kemaskan. Lak-lak tepi-tepi. Ha, gitu. So, siaplah. Siap 2 biji. Lagi 2. Deco cake, red velvet, premium.
by ain. Ha gitu. By ain, okey. Assalamualaikum. Selamat petang Doris Ain. Waalaikumsalam. Selamat petang. Wah, Ain yang dah kek pula ni. Haulah. Ain, tabu apa tu? Kek. Lebihan kek red velvet. Red velvet paru. Kek red velvet paru. Gitu. Jual berapa satu Ain? Hok ni kita nak buat market je. Oh, hok ni saya segera nak market ke. Fresh cream dan cheese. Krim berapa lama boleh tahan tanpa letak dalam peti ais? Tanpa letak dalam peti ais mentah aja sebab kalau macam fresh cream tu kalau letak dalam peti ais dia cepat cair. Dia cepat cair. Kalau cuaca panas, dia cair. Oh gitu be. Dia cepat cair. So kena letak dalam peti juga. Kalau cream cheese ni cream cheese pun boleh letak peti juga ke? Okey. Oh, kena bubur sebab cheesecake. Cheese tak tahan lama dah dulu lah. Mungkin 1 hingga 2 hari gitu je kot. Ha gitu. Assalamualaikum. Jual RM berapa tu Ain? Waalaikumsalam. Kau ni Ain buat nak market. Aja saja je buat ni nak market. Lama dah kita tak buat kek pack minum petang gini. Sebab lo ni memang ramai permintaan hok besar. So kita orang memang buat hok besar aja. Lama dah tak buat pack minum petang gini ni. Okey. Sembuh air, sembuh. Ni sembuh banyak sangat. Kalau hok besar sama juga. Lo ni memang ramai regular customer kita ambil hok besar. Tak ada dok kecil ni. Sebab tu kita ge tak buat dok kecil ni. Sebab ramai permintaan yang besar. Banyak permintaan hok besar. Buat kira-kira tapi buat besar tak buat hok pack minum petang pack kecil. Buat setakat nak makan boleh lah. Alright. So kita tabur kita punya parutan kek red velvet. Thank you.
lebih apa? Lebih. Alah kau lebih apa? Biji cake red velvet. Ha. Tiga butir siap dah. Sorry. Mata-mata sorry. Sabar. Okay. Satu saja lagi. Okay. Satu lagi. Demole, no? PJJ Cake Red Velvet ada ke? Ada? Ada. Sekarang ni kalau yang single serendah RM39 saja. Kalau ambil 4, RM100. Jimat RM56. Kita akan ajar. Kita akan ajar you all buat sampai jadi. Buat sampai jadi. Jangan rusing. Hok mana newbie baru-baru nak belajar, baru-baru nak buat kek. Jangan rusing. Don't worry, dia kata. Kita akan ajar you all buat sampai jadi. Dalam single tu, kita akan bagi resepi bertulis, video dan record live. Ha, gitu. Complete kita bagi.
OPS hash 17L. OPS hash 17L. Oke, siap kita punya cake red velvet. Kemas kes diri ni bolehlah. Kalau macam first try ke, kalau macam nak dua tu tidak akan, tak apalah. Saya rasa surrender dulu lagi kata. Undur diri dulu lagi. Okay, siap. Saya punya cake red velvet. Sudah siap. Mata deh, saya maskan dulu kita punya tempat ni. Ada sikit lagi sana. Tahu? Tahu. Buat dalam ni. Saya punya cake red velvet. Okay. Nampak? Sedap doa. Tahniah. Terima kasih. Memang sedap doa. Tak makan lagi. Sedap doa puji diri. Tak apalah. Okay. So, siapa yang nak belajar buat cake, nak belajar macam hot newbie, baru-baru nak buat, yang nak belajar, boleh klik link di bawah. Kita akan cek kira tepi. Oh, gitu. Okey, 3:30. Okey. So, saya rasa setakat tu sajalah untuk petang ni. Jumpa lagi pada pukul 4 petang bersama dengan Oris. InsyaAllah. Jumpa lagi pada pukul 4 petang nanti. Okey. Siap saya punya kit red velvet. Assalamualaikum, Kek Red Velvet. Kalau nak kena tempah dulu ke? Yes. Boleh WhatsApp dulu. Boleh tempah sehari ataupun dua hari sebelum. Sebelum nak guna dah. Tak ada, sebab kita tak ada buat ready stock. Kita tak ada buat ready stock. Kalau macam nak biskut Red Velvet, tak ada masalah. Kita ada ready stock. Kalau macam kek ni, kita tak ada ready stock. Kalau nak kena order dulu, baru boleh. Sehari ataupun dua hari sebelum. Okay. So, saya rasa setakat tu sajalah kita untuk petang ni. Jumpa lagi pada pukul 4 petang. Okay. Bye, Sekom. Bye-bye.